sing iki mun iki pengarah wau menek landas dulu pendaftaran nanti ke di atas iki bisa. Hai Loli dan juga semua yang ada di sini. Dan dilanjutkan pada seluruh peserta untuk melakukan jangan mengganti itu dan perubahan orang asing masih tetap di kepolisian kita khusus pengawasan dan aktivitas orang asing nanti kita bahas satu-satu. Kemudian bahasa ketiga pemandang merasa terima kasih tentang kita ada penutup. Om Swastiastu, salam sejahtera dari kita semua. Pertama-tama kami mempertontonkan dulu pada bapak-bapak yang berserta secara sini dalam menemani dari 2019 bapak terima mempersyaratkan pembentukan SKPD kita menghasilkan biara sudah dengar semuanya. Jadi persyaratan penerbitan SKPD mungkin dapat menimbulkan perantuan yang pertama jika pemohon menyimpan pada data sponsor yang kedua sponsor dia orang asli itu untuk pengajuan SKPD menggunakan alamat sponsornya misalnya ya, istrinya atau saudaranya. Jadi dengan data sponsor yang penting masih wilayah dan pasar Pak, mungkin ya punya urgen di alamat jalan sunyi gitu Pak. Jadi kita itu juga itu pengertiannya menentang pada data sebenarnya kita pasar ya, ya. Jadi itu orang asing bisa menggunakan urgen dan pasar dan untuk pengambilan betulnya bukan di masing-masing kamar khusus itu orang asing yang bersangkutan langsung jadi undang-undang 2006-2011 ini tidak serta-merta dalam satu tahun tapi pembahasan yang sangat panjang mulai dari tahun 2005-2010 dan 2011 sehingga keluarlah undang-undang nomor 6 tahun 2011 jadi pembahasan yang sangat panjang
pariwisata dari semua divisi API, Himpunan Perusahaan Negara yang saya dengar. Pertama-tama saya ingin mengucapkan seperti yang Bapak, Ibu tadi lihat bahwa interaktif itu sangat dinamis. Karena sesungguhnya bahwa banyak persoalan-persoalan yang sedepan ini kita juga akan melihat untuk minta juga kami diberikan informasi secara komprehensif kepada lembaga-lembaga lain. Ini menjadi persoalan yang sangat krusial ketika kami memang melakukan tugas kami sebagai pemandu wisata di lapangan. Itu citra dan kesan pelayanan menjadi hal yang aman, kurang lancar, kurang simpatik, itu secara psikologis memang akan melalui layanan-layanan berikutnya. Oleh karenanya, sekali lagi, atas nama lembaga Himpunan Pariwisata Bali, kami mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak di Kementerian Hukum dan HAM bahwa ini semacam introduksi dari lembaga kami. Kami di Bali adalah Terima kasih.